Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan DPI atau mengubahkan DPI pada HP Infinix. Oke, jadi untuk cara kita mengubah atau mengaktifkan DPI, teman-teman simak terus video ini hingga selesai. Nah, jadi di sini kita pergi dulu ke pengaturan. Kemudian kita pilih di bagian ponsel saya untuk di HP Infinix ya. Kemudian di sini teman-teman cari yang namanya nomor bentukan ada di bagian bawah sini. Nah, ini kita tekan double tap. Nanti dia akan muncul seperti ini, jalankan sampai kita. Nah, sekarang Anda adalah seorang pengembang. Setelah kita aktifkan opsi pengembang, kemudian kita tekan kembali, teman-teman pergi ke sistem. Kemudian nah di bagian bawah ada opsi pengembang. Nah, di sini harus kita aktifkan dulu ya untuk opsi pengembangnya. Kemudian di bagian opsi pengembang, di sini kita scroll saja sampai ke bawah. Kita cari yang namanya DPI, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita cari dulu teman-teman ya. Nah, ada di sebagian sini, ada lebar terkecil. Nah, di sini kita tekan untuk standar bawaan sistem itu 360. Kita akan contohkan buat 400 ya, teman-teman ya. Tekan OK. Nah, untuk tampilannya jadinya seperti ini dan maksimalnya hanya 399 DPI ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan pulihkan ke bawaan yaitu 360. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk cara kita mengaktifkan DPI atau mengubah DPI di HP Infinix. Semoga bermanfaat. Dah.